Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara merubah tema WhatsApp web atau WhatsApp yang terinstal di laptop atau komputer, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi WhatsApp-nya ya, guys ya. Pertama Ko Tutorial mau ngasih tahu cara WhatsApp yang terinstal. Setelah itu yang ada di WhatsApp web, yang WhatsApp yang udah kalian install di laptop atau komputer, caranya kalian klik di bagian sini setting. Setelah itu kalian pilih di bagian general dan kalian pilih di bagian tema. Nah, di bagian tema ini kan ada tulisannya sistem default. Ini kalian ke bagian like atau drag. Jadi untuk ganti temanya ke cerah, kalian pilih yang cerah, yang like. Nanti bakalan berubah jadi cerah. Kalau pengen berubah jadi gelap, kalian tinggal ubah temanya ini tadi, yang bagian theme ini tadi, jadi dark. Nah, kayak gini guys. Nah, itu cara WhatsApp yang udah terinstal. Bang, kalau WhatsApp web gimana bang? Kalau WhatsApp web, kalian buka di WhatsApp web kalian yang ada di browser. Setelah itu kalian klik di bagian titik tiga. Nah, jika sudah, kalian pilih bagian setelan. Nah, setelah itu kalian pilih tema guys. Di bagian tema sini, kalian seperti tadi guys, kalian klik di bagian gelap atau terang. Nah, ini kan default system. Kalian pilih, sebagai contoh kita pilih yang terang. Kita pilih oke. Dan nanti temanya bakalan menjadi terang seperti ini. Nah, kalau pengen gelap ya kalian pilih tema, kemudian kalian pilih gelap, kemudian kalian pilih oke, dan akan menjadi gelap seperti ini temanya, guys. Dan mungkin sampai segitu aja videonya Ko Tutorial bagaimana cara merubah tema dari gelap ke terang atau terang ke gelap di WhatsApp yang ada di laptop atau komputer, guys. Dan sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorialnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.